What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah, pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube Gadgetin. Kira-kira berapa perkiraan pendapatan dari channel YouTube Gadgetin pada saat ini? Setiap bulan dan setiap tahun pastinya menurut situs dari Social Blood ini sama-sama kita bakalan review guys. Tetapi sebelum review, kita juga bakal lihat beberapa video yang baru diupload di channel YouTube Gadgetin ini. Langsung aja kita menuju ke channel YouTube-nya guys. Nah, teman-teman bisa lihat channel YouTube dari Gadgetin ini ternyata telah mendapatkan sekitar 6.470.000 subscriber. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube dari Gadgetin, silakan subscribe channelnya supaya menuju 7 juta subscriber guys ya. Oke. Nah, di sini kita bakalan lihat video terbaru yang diupload di channel YouTube Gadgetin ini. Nah, sekitar 2 hari yang lalu channel YouTube dari Gadgetin ini mengupload video yang berjudul Rekomendasi HP Terbaik Untuk Akhir Tahun 2020 yang menonton sudah sebanyak 1,2 juta penonton. Dan ada juga di sini buka laptop gaming tapi kencangnya bikin senyum dalam waktu 5 hari yang menonton sudah sebanyak 634.000 penonton. Dan di sini masih banyak lagi video-video menarik dari channel YouTube Gadgetin ini. Silakan teman-teman nonton dan pastinya jangan lupa subscribe channelnya supaya menuju 7 juta subscriber. Nah, di sini kita bakalan kembali review perkiraan pendapatannya menurut situs dari SocialBlood ini guys. Nah, ternyata pada saat ini channel YouTube dari Gadgetin ini telah mengupload video yang cukup banyak juga, sekitar 913 video dengan pencapaian subscriber pada saat ini mencapai 6.470.000 subscriber. Dan di sini pendapatan views atau penonton dari channel YouTube Gadgetin ini selama ini sudah sebanyak 1.150.023.607 views atau penonton guys. Di sini country negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah tech dan telah mengupload video sejak tanggal 7 Desember 2000 berapa kira-kira guys? 2014 guys. Berarti sudah hampir 6 tahun channel YouTube dari Gadgetin ini berdiri di YouTube dan pastinya menurut situs dari SocialBlood ini datanya. Nah, di sini kita juga bakal lihat total grade yang channel YouTube Gadgetin ini dapat pada bulan ini. Kira-kira berapa guys ya? Pendapatan total grade-nya langsung saja kita lihat. Ternyata pada kesempatan kali ini, channel YouTube dari Gadgetin ini mampu mendapatkan nilai A- dari total grade-nya. Sedangkan dari Social Blend ranking-nya, channel YouTube dari Gadgetin ini berada di posisi 2.474. Nah, dengan pencapaian subscriber mencapai 6.470.000 subscriber, channel YouTube dari Gadgetin ini berada di posisi 1.632 di tingkat subscriber ranking-nya yang mencakup seluruh dunia guys. Sedangkan dengan pencapaian penonton sudah sebanyak 1 miliar lebih, channel YouTube dari Gadgetin ini berada di posisi 3.719 di tingkat video views rankingnya. Sedangkan kalau di Indonesia dengan pencapaian subscriber mencapai 6.470.000 subscriber, channel YouTube dari Gadgetin ini berada di posisi 55 di tingkat Indonesia. Sedangkan di tingkat tech sendiri, tech rankingnya sendiri, channel YouTube dari Gadgetin ini berada di posisi 32. Dan kira-kira berapa perkiraan pendapatan pada bulan ini dari channel YouTube Gadgetin ini? Langsung saja kita bakalan lihat guys. Ternyata pada kesempatan kali ini, channel YouTube dari Gadgetin ini mampu mendapatkan sekitar 13.000 US dollar sampai dengan 207.600 US dollar pada bulan ini di 6.470.000 subscribernya. Dan di sini pendapatan per tahunnya kira-kira mencapai 155.700 US dollar sampai dengan 2,5 juta US dollar. Tetapi di sini masih berbentuk dolar ya guys. Habis ini sama-sama kita bakalan rupiahkan. Makanya buat teman-teman semua yang menonton jangan di skip videonya ya. Nah, di sini kita juga bakal lihat pendapatan subscribernya.
Ternyata pada bulan ini, channel YouTube dari Gadget ini mampu mendapatkan sekitar 240 ribu subscriber, guys. Tapi sayang banget pada bulan ini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 14,3%. Begitu juga dengan pendapatan penontonnya yang biasanya mampu mendapatkan sekitar 51.899.000 penonton. Channel YouTube dari Gadget ini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton yaitu sekitar 11,8% dari bulan yang sebelumnya. Nah, di sini kita bakalan langsung tukarkan ke rupiah kira-kira berapa perkiraan pendapatannya. Langsung saja di sini kita bakalan lihat tukar dolar pada kesempatan kali ini. Kita refresh terlebih dahulu. Ternyata 1 dolar sama dengan 14.137,00 guys. Nah, di sini kita bakalan salinkan saja. Kita tempelkan kembali tukar rupiahnya, kita kalikan. Nah, teman-teman bisa lihat channel YouTube dari Gadget ini pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 13.000 US dollar sampai dengan 207.600 US dollar. Nah, di sini seperti biasa Mimpi Official hanya mau menghitung pendapatan terkecilnya saja, yaitu sekitar 13.000 US dollar. 13.000 US dollar kita bakalan kalikan dengan tukar rupiah mencapai 14.137,00. Ternyata pada bulan ini, menurut situs dari Sociablad, perkiraan pendapatan dari channel YouTube Gadget ini mampu mendapatkan sekitar Rp183.781.000 yang channel YouTube Gadget dapat pada bulan ini di 6.470.000 subscribernya. Tetapi teman-teman wajib tahu ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja dan hanya Gadgetin sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahunnya guys, karena situs dari Sociablad ini hanya memperkirakan saja. Dan perkiraan pendapatan per tahunnya sebanyak 155.700 US dollar. 155.700 US dollar kita bakalan kalikan dengan tukar rupiah yang sama yaitu 14.137,00. Ternyata setiap tahun channel YouTube dari Gadget ini menurut situs dari Sociablad mampu mendapatkan perkiraan pendapatannya sekitar 2.201.130.900 rupiah yang channel YouTube Gadgetin dapat setiap tahunnya versi situs dari Sociablad. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Jangan lupa nonton video-video terbaru dari channel YouTube Gadgetin. Dan jangan lupa pastinya subscribe channelnya supaya menuju 7 juta subscriber. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa, terima kasih.